pertama kompresor kulkas yang bekas ini kita cek dulu kondisinya. Kalau bisa kompresor ini kapasitasnya semakin besar semakin baik ya. Nah, kita tes dulu apakah dia masih berfungsi dengan baik. Kalau dia masih berfungsi layak dipakai, oke. Nah, kita akan sambungkan dulu listriknya. Nah, mesinnya nyala, kita tes. Wah, ternyata tekanannya oke. Nah, berarti sip. Oke, siap dipakai. Yang kedua, kita lihat ini ada drum. Drum ini jangan ada kebocoran. Cukup drum bekas, tapi asal tidak ada kebocoran. Lalu kita menggunakan solder, kita berikan lubang pada tutupnya. Nah, lubang ini akan kita fungsikan untuk memasukkan stop kran. Jadi lubangnya kalau bisa pas saja dengan stop krannya. Lalu dikasih selang dan dikunci dari dalam supaya tidak lepas ya. Ya, semakin dia rapat semakin baik, jadi tidak ada kebocoran udara di situ. Dan kita tutup, kita masukkan selangnya, kita tutup tangkinya. Lalu pada sisi bagian atas tangki tersebut kita berikan lubang juga di sisi yang berbeda ya. Di situ kita akan masukkan nepel ini. Juga berukuran sama dengan lubangnya supaya dia kuat ya. Lalu nepel itu kita lem, kita berikan lem supaya dia menempel kuat dengan di jerigennya. Jadi itu membutuhkan waktu ya, mungkin 1 hari supaya lem itu betul-betul kuat. Setelah lem kuat, kita masukkan selang itu. Kita pasangkan ke nepelnya. Nah, kemudian baru kita kunci supaya dia rapat dan tidak lepas. Nah, selang timbangan ini juga kita ukur seberapa panjang sih kebutuhannya. Kita sesuaikan saja dengan posisi antara tangki dan kompresor itu. Lalu kita masukkan klemnya. Masukkan dulu. Lalu kita pasang ke pipanya dan dikencangkan. Kemudian tangki kita isi dengan air. Kita isi dengan air supaya kita akan segera mencoba. Lalu kita kencangkan tutupnya. Nah, ini selang kompresor ini kita pasangkan. Ini kompresor ini sudah ada nepel ya di ujung-ujungnya. Jadi gampang, itu tinggal dikunci saja ke pipa yang di atas. Lalu ini spray gun ya, kita pasangkan ke ujung yang satunya. Oke, setelah semua siap, kita akan coba dengan bahan-bahan sederhana ini. Seperti apa sih? Apakah berfungsi atau gagal? Kita coba. Kita pasang listriknya, dinamo sudah mutar, kompresor sudah bekerja, air sudah keluar dari steam gunnya. Lumayan bro, dan ternyata kencang juga ya. Oke. Nah, ini sangat berfungsi, macam-macam fungsinya untuk kendaraan. Nah, kita lihat rupanya cukup jauh ya tendangannya. Untuk cuci-cuci motor sehari-hari aja sih ya okay lah.
cuci mobil, cuci motor, bahkan bersih-bersih teras, rumah, pagar, itu banyak fungsinya. Nah, kalau untuk packing kemasannya, ya terserah kita masing-masing. Saya rasa itu bisa ditaruh di satu tempat, mungkin selang kompresornya aja yang panjang yang bisa kemana-mana. Kita lihat tendangan air cukup besar dari steam gunnya, dan ternyata oke, semua berfungsi dengan baik. Oke bro, sekian kali ini. Kita jumpa lagi pada eksperimen berikutnya. Salam.